pagi ini saya mau melihat sebuah tempat yang unik yang berada di aliran sungai Yeho. Dan tempatnya berada di Campuhan yang berada di sisi barat Desa Blumbang, Kecamatan Kramitan, Kabupaten Tabanan, Bali. Tempatnya adalah ini. Dan juga ada batu singgasana seperti ini. Batu singgasananya kita bisa melihat memang berbentuk singgasana menghadap ke arah utara, ke arah batu besarnya. Kita lihat nanti ke bawah lebih dekat seperti apa bentuknya. Ini Cukadiah Lamuk namanya. Oh, nggih. Dia terdiri campuran dua, Cukadiah Mawo. Nggih. Cukadiah Lamuk. Nggih. Yang kedua Cukadiah Ho Induk. Iya, induknya ya. Nah, induknya itu banyak, ada 16 lagi campuran. Sehingga kalau Blabar Agung sampai gitu. Berarti Yeho ini kok 16 lagi? Iya. Iya, 16 lagi. Berarti ya. Dan ini dulu cuma sepertiga kelihatan. Zaman dulu sebelum tahun pada tahun 80-an itu. Nah, jalan di depan itu, ambillah material di sini, banyak jalan di Tabanan itu jalan ini. Ambil material dari sini. Batu pasir. Namanya sirtu. Sirtunya dari pasir sini. Batu. Oh, nggih nggih. Sampai ke selatan. Makanya turun lagi kan tanah. Nggih nggih. Jadi pengerukan, jadi semua kelihatan nih. Inilah dasar buminya. Jadi kelihatan semua. Jadi batu-batu halung. Nah, ini memang sudah ada. Di sana ada lagi, ada beberapa lagi pancoran yang bisa dilihat. Pancoran yang mungkin punya sejarah unik nih kok Nabi Pak Yan? Inilah, desa ini desa tua. Yang Blumbang itu? Blumbang ini desa tua. Semua cikal bakalnya desa Tista. Perkembangan dari sini. Kerambitan, lebih pura pusah dalamnya dari sini. Oh, gendan. Jadi terus Bantas. Apalagi Daud Tukar itu? Mambang. Mambang. Selang Ambu. Semua dasarnya dari sini. Jadi desa tua dia. Perjalanan. Nah, dari pinggir jurang ini banyak air-air keluar itu. Mata air. Mata airnya itu. Ternyata di dalam ini adalah jadi sumber mata air besar di dalam di bawah desa Blumbang ini gitu. Betul. Maksudnya. Jadi dan mungkin itu mungkin sejarahnya dinamakan Desa Blumbang, iya, Pak. Yeah. Jadi ada dua versi. Tengwas ane embang, embang dalam bahasa Bali. Lumbang. Embang Bang. Dilihat itu kosong, tetapi dia embung sebenarnya. Embung, embang, embung, nah, sumber mata air juga, embung iya, nih kok. Ini cuma kan dipisahkan itu, sehingga bagaimana orang tertua dulu, ya sedikit menyembunyikan, kan kekayaan zaman dulu disembunyikan. Nah, sekarang kekayaan alam kan divulgarkan, asal kita bisa menjaga. Nah, disinilah keunikannya, jadi bagaimana desa ini memiliki suatu potensi sehingga kesuburan alamnya, sawahnya itu bisa dilihat oleh desa lain, sehingga Mbak Sungsang ini ya melihat itu. Jadi di sebelah kantor desa kami sudah dibuat, dicek sumber airnya, debitnya tinggi luar biasa. Nah, sehingga besar dibuatlah sumur pada zaman itu. Itu yang bisa dilakukan. Nah, di sini kita sekarang sebagai generasi muda melihat potensi ini, angkat tentunya potensi, mengangkat ini tanpa merusak alamnya kan. Betul. Kita hari ini melakukan pebersihan dan lain sebagainya. Kita memohon kepada alam karena semakin ke utara ini sampai di sini. Nah, menurut cerita orang para tetua dari pancoran Mapasino namanya di sana. Nggih, yang menghadap sana, air menghadap utara nggih. Ya, sampai di sini Kocap. Ini kotanya para lembut. Nah, segitu terasa panjang. Kok kan. Assalamualaikum. Salah satu yang unik yang berada di Campuhan, yang merupakan
batu singgasana, mirip seperti singgasana. Kita lihat seperti ini batunya, dalamnya ada cekungan, dan inilah, dan ini adalah batu besar atau batu campuhan. Jadi inilah tempat meditasinya untuk satu orang, pas sekali di sini ternyata. Dan ini simbol-simbolnya, kita tidak tahu artinya, simbolnya luar biasa. Dan ini simbol jantung, loh, luar biasa. Saya berada di sisi barat dari batu campuhan ini. Kita bisa melihat ada yang unik sekali, ternyata di sisi atas kita melihat seperti muka, arah muka, ada hidungnya, tonjolan hidung sebelah sana. Dan yang unik adalah tempat meditasi, sebuah tempat meditasi yang cukup untuk satu orang yang berada di sisi barat batu, menghadap ke batu. Dan di sini kita bisa melihat, kita bisa melihat tempatnya di sini. Dan di bawahnya ada simbol cinta, simbol jantung, dan juga ada ukiran atau simbol-simbol yang mungkin perlu ditelaah lagi, dicek lagi, seperti simbol apa ini di batu-batunya, kita juga belum tahu. Seperti ini, ternyata batu ini luar biasa, dan ternyata sering orang yang meditasi di sini. Kan karena ini adalah campuhan, jadi di sini banyak sekali orang melukat, dan juga merupakan biji dari 3 buah banjar yang ada di Desa Blumbang ini. Ini kalau tiang lihat, ini Lingga Yoni ini. Okay. Ini kini Lingga Yoni ya. Lingga Yoni. Jadi tiang merasakannya siwar itu. Oh, okay. Lingga Yoni ini. Batu siwar ada. Okay. Okay. Lingga Yoni ini. Okay. Okay. Lingga Yoni. Yang terkenal dari dalam seperti yang dia nanti. Jadi ada bentuknya nih. Niki seperti yang niki kepala, niki bahu. Desa Blumbang menyimpan potensi yang sangat luar biasa. Seperti ini misalnya, batu campuhan dengan tempat meditasi, dan juga ada beberapa batu singgasana di kiri kanan dari batu besar ini. Sekian liputan saya dari batu campuhan ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel saya, Bagus Agung Adventure, agar channel ini lebih bisa memberikan informasi tentang potensi yang ada di Kabupaten Tabanan dan di Bali. Sekian dan terima kasih.